Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya Nik Rahizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay guys, sebelum ni saya dah pernah buat konten lah pasal Yamaha NVX155V2 ni. Tapi video tu dah lama lah. Okay, video review pun dah buat, video test ride pun dah buat. Cumanya masa tu saya belum start lagi segmen kecerahan lampu dengan top speed. Jadi hari ni saya ingat saya nak cover topik tu lah. Okay, kita akan cuba untuk test kecerahan lampu dan juga top speed untuk motor ni. Jadi motor ni adalah motor member kepada member saya. Actually saya tak kenal pun dia. Tapi itulah dia punya bagus sampai dia beranilah untuk bagi pinjam kat saya. Dia sudi untuk bagi pinjam. Padahal kami tak pernah jumpa pun sebelum ni kan. So sekejap lagi saya akan bagi hadiah special kat dia. Tapi tak ada lah special sangat. Sagu hati. Special-special lah, boleh-boleh lah. Sebagai orang kata apa, tanda penghargaan lah. Okay guys, disebabkan owner motor ni baik hati pinjamkan motor dia kat saya, jadi saya nak bagi hadiah sikit. So first kali saya bagi inilah topi RCB. Alright, Hafiz Syahrin punya edition. Okay, original lah, bukan ciplak punya ni, original RCB punya. Okay, then ada throttle grip RCB. Ni pun original juga. Okay, saya pilih warna silver lah supaya matching dengan warna motor dia. Sebab alang-alang saya tengok motor dia standard lagi. Throttle grip semua masih standard. So kita kasih payung sikit lah. Okay bro, terima kasih lah sudi bagi pinjam motor kat saya. Siap dengan minyak full tank lagi. Okay, tu saja bagi hadiah sikit lah. Macam mana, okay? Alhamdulillah, terima kasih. Alright. Okay, apa-apa kita jumpa lagi lah. Kut ada ride-ride apa, Roger? Alright. Okay, jadi motor ni dia tak pakai kunci. Dia menggunakan sistem keyless. So bila pakai keyless ni, of course lah, hampa akan dapat sekali dengan dia punya remote. Okay, ni remote ataupun sensor dia. Hampa kena pastikan remote ni ada dekat dengan motor, baru dia boleh detect, baru hampa boleh start lah. Okay, kita simpan balik. Jadi cara nak start dia, first kali hampa kena tekan button keyless ni sekali. Okay, pusing ke kanan 2 step. 1, 2. Nampak panel meter pun dah menyala. Okay, lepas tu kalau motor skuter macam biasa lah, hampa tarik brake, tekan je ignition switch ataupun starter. Alright, enjin pun dah hidup. Secara kasar dia macam inilah dia punya kecerahan lampu low beam. Nampak terang, nice. Okay, kita buka high beam pula. Ni high beam. Okay, low beam, high beam, low beam, high beam. Okay, nampak terang. Lampu depan dia LED, tapi dia punya signal depan masih menggunakan halogen bulb lagi. Dia punya lampu belakang pun LED, tapi dia punya signal belakang masih menggunakan halogen bulb lagi. Jadi kalau nak tahu terang ke tak terang, jom kita pergi test tengok. Let's go. Okay, so macam ni lah kecerahan lampu low beam dia. Kita layan dulu dia punya lampu low beam. Layan dulu. Alright, lampu low beam dia bagi saya agak terang lah. Okay, boleh tahan terang kok. Dia terang, lepas tu dia punya coverage area pun nampak sangat wide. Suluhan dia tu pun memang agak jauh ke depan lah. Okay, memang terang lah, nice. Ini baru lampu low beam lah. Kita try buka high beam tengok. Ni high beam. Okay, low beam, high beam. Sekejap kita pergi low beam balik. Saya kat depan tu jalan gelap sikit. Baru kita buka sekali dia punya high beam. Okay, ni low beam dia pun dah terang dah. Jadi kalau hampa buka high beam, nampak? Okay, lampu dia, dia support di bahagian tengah. Suluhan dia tu pun lebih tinggi dan lebih jauh ke depan lah. Ni low beam. Apa signboard tu pun tak nampak kan. Kalau buka high beam, nampak? Okay, so memang terang lah. Jadi dari segi kecerahan lampu bagi saya memang tak ada masalah. Okay, memang nice, mantap. Okay guys, kali ni kita akan cuba test top speed dekat atas flyover lagi. Kita try tengok berapa top speed paling tinggi yang motor ni boleh dapat. Okay, bismillahirrahmanirrahim, let's go. Thank you.
Itu dia guys. Ha, jadi macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat dengan motor Yamaha NVX 155 V2 ni, paling tinggi tadi adalah 122 km/jam. Okay, mesti hampa tertanya-tanya, sebab apa saya tak test dekat Jambatan Pulau Pinang? Sebab sebelum ni, actually saya dah pernah test tau top speed motor ni. Tapi dekat video yang lama lah, video test ride saya tu. Cumanya masa tu saya test dekat Jambatan Pulau Pinang, tapi waktu siang, pagi dekat tengah hari macam tu lah. So bacaan pedometer tu tak berapa nampak sangat lah. Tapi saya dapat lah 122 km/jam. So that's why lah saya test dekat atas flyover ni. Janji nak bagi dapat 122 tu je. Kalau kata dapat lebih lagi, lagi bagus lah. Macam tadi saya berjaya dapat top speed yang sama juga, iaitu 122 km/jam. Dari segi performance enjin, bagi saya enjin dia sesedap rasa lah. Just nice je. Nak kata slow sangat pun tak, laju sangat pun tak kan. Just nice lah. Tapi kira okey lah, padu jugalah enjin dia betul-betul. Dia punya pickup memang best kan, sebab motor ni dia ada VVA. Bilang apa full throttle tu, RPM naik lebih pada 7000 RPM, dia akan on VVA. Masa tu hampa boleh rasa dia punya power tu. Okay, memang motor hampa rasa ringan je. Pickup dia pun best. Top speed pun okey lah, dapat 122 tu kira okey lah. Tu tara test biasa-biasa macam ni. Kalau kata hampa test dekat atas highway kan, jalan yang panjang, jalan yang ada rajak, hampa boleh dapat lebih lagi lah. Saya anggarkan dalam dari 123 sampai 126 macam tu lah. Tapi walau macam mana pun, bergantung pada berat badan masing-masing jugalah. Dari segi kecerahan lampu pula, lampu dia pun terang. Okay, lampu low beam dia pun dah terang. Kalau hampa buka high beam, memang lagi terang lah. Especially kalau hampa lalu jalan yang betul-betul gelap kan, hampa pergi dekat highway yang betul-betul gelap, ataupun jalan berbukit ke apa ke, hampa on dia punya high beam, memang lagi best lah. Lagi safety dan lagi confident. Selain daripada tu, motor ni dia kira best juga lah buat motor ni, layan lah. Dia orang kata fun bike lah. Okay, enjin sesedap rasa. Suspension dia pun okey juga. Suspension dia keras sikit, tapi keras yang sedap lah. Dia kalau hampa buat downtown ni kan, kalau jalan yang tak rata macam ni, hampa mungkin rasa macam keras sikit. Tapi kalau hampa buat dekat highway ataupun jalan yang lebih elok lah, hampa akan rasa sedap. Dia macam sedap, dia tak ada lah macam beralun-alun kan, dia tak membuai-buai sangat. Motor ni dia rasa solid lah. Lepas tu dia ada auto start stop ni ataupun idling system. Kebanyakan motor skuter zaman sekarang memang dah ada function ni dah. Okay, sebab apa? Sebab dia memang boleh jimat minyak lah. Bila hampa on function ni, berhenti kat traffic light, apa RPM hampa kosong, dia akan mati enjin. Lepas tu bila traffic light dah hijau, hampa pulas throttle, enjin akan automatic start dan terus jalan. Memang senang dan memang jimat minyak. Dan motor ni dia ada dua varian tau. Okay, satu yang standard version. Standard version tu non ABS lah. Satu lagi yang macam ni, dia ada ABS. Kalau ABS dia keyless. Kalau yang standard version, kau tak silap saya, dia masih pakai kunci lagi kot. Okay, kepada owner-owner motor Yamaha NVX 155 V2 ni, cuba hampa share sikit, berapakah top speed paling tinggi yang hampa berjaya dapat dengan motor ni? Tak kisahlah atas highway ke, turun bukit ke apa ke, tak kisah. Janji nak tahu top speed paling tinggi lah. Saya nak tahu bila dah cut off tu, berapa maksimum speed yang dia boleh capai. Okay, cuba hampa share dekat ruangan komen. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ni. Stay tune untuk next video. Jadi kalau hampa suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.